yang memerlukan sebenar bulan mulia ini. Penonton dapat melihat bahawa meloreskan lidah krim bukan sahaja melembapkan kulit, ia juga mengelakkan ikatan antara ibu dan anak. Krim berbagai fungsi ini melambangkan kasih sayang seorang ibu. Tahun ini, Nivea juga meneruskan kolaborasi bersama penyayang. Usaha yang dilakukan oleh penyayang sentiasa mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan yang diterapkan oleh Nivea. Untuk menghulurkan bantuan kepada keluarga yang kurang berkemampuan, sebelum ini akan disumbang kepada penyayang bagi setiap pembelian pek sentuhan istimewa. Dalam pek ini ada Nivea cream, deodorant dan juga Nivea lip balm. Harganya sahaja RM19.90. Jadi Ramadan ini Nivea mengajak semua untuk bersama-sama menyemarakkan semangat memberi dan saling menyayangi. Bercakap tentang semangat memberi dan juga saling menyayangi ini, apa kata sama-sama kita saksikan sedikit bingkisan dari Nivea ini. Silakan. Kenapa bawa banyak sangat ni, Mama? Bukan semua benda untuk kita, sayang. Ada lagi yang lebih memerlukan. Pakcik, makanlah sikit. Apa, terima kasih. Kisah sentuhan Ramadan. Baiklah, Puan Rozania, mungkin boleh kongsikan sikit tentang kolaborasi bersama Nivea tahun ini. Penyayang berterima kasih kepada Nivea kerana sekali lagi pada tahun ini memilih untuk bekerjasama untuk projek kepada keluarga yang memerlukan. Tahun ini merupakan tahun kedua kolaborasi kami. Sumbangan yang diberikan oleh Nivea ini akan digunakan oleh penyayang untuk diagihkan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan di sekitar urban poor lah. Kemiskinan bandar. Kemiskinan bandar. Okey, mungkin kemiskinan bandar. Baiklah, Siti Salihah pula mungkin boleh kongsikan pelibatan dalam kempen ini. Okey, jadi saya sebagai ibu kepada Christina, storyboard dia sikit. Ibu ni jadi teladan lah kepada anaknya, ajar sifat-sifat kasih sayang, keprihatinan. So ajaran dia pengaruhi oleh Christina untuk membantu pakcik dalam iklan ni lah. Dan Jumaat ni kita akan ada kat mana? Di Maiden USJ. Maiden USJ, kita akan ada raya shopping bersama sebuah keluarga ibu tunggal dengan 6 orang anaknya. So, yalah, kepada sesiapa yang nak join kita orang shopping, silakan. Dan ini juga adalah kolaborasi antara Nivea dan juga penyayang. Okey, kalau Christina nak dengar sikitlah. Christina, macam mana pula dalam kempen Nivea kali ni? Okey. Nah, dalam iklan pendek ni, saya jadi anak Kak Siti Salihah. Yang cantik. Yang cantik. Mama ni banyak ajar kes untuk
sifat-sifat keprihatinan, kasih sayang. Dekat orang tua. Okay. Mungkin selihat seringkasnya, apakah mesej yang ingin disampaikan oleh kempen ini? Kena buat baiklah. Ini tak semestinya dalam bulan Ramadan sahaja. Kita kena buat baik bila-bila masa. And it's very important lah, just to show love to everybody. Dan kita kena buat baik kepada semua orang, walau apa jua keadaan. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada kesemua anda yang sudah hadir bersama kami pada hari ini di Wanita Hari Ini. Buat anda penonton, sama-samalah kita menyemarakkan semangat untuk memberi dan saling menyayangi melalui kisah Ramadan yang dibawakan oleh media ini. Terima kasih sekali lagi. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini.